Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Helmi bin Tabi dari SK Agama Mismiri, mewakili ahli-ahli kumpulan saya Cikgu Mardianto bin Hamid dari Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri, Encik Zambi bin Zainal dari Pejabat Pendidikan Daerah Miri, Encik Muhammad Wizanuddin bin Salaiman dari Pejabat Pendidikan Daerah Miri dan Encik Aziz bin Tahir dari Pejabat Pendidikan Daerah Miri. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan kumpulan kami yang bertajuk Meningkatkan Penguasaan Menulis Isi Karangan Kertas 1 Bahagian A Sijil Pelajaran Malaysia Melalui Teknik Orang Lidi dalam Kurungan TOL. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu. Kajian ini bertujuan mengenal pasti keberkesanan penulisan isi karangan kertas 1 bahagian A SPM melalui teknik orang lidi dalam kurungan TOL terhadap pelajar tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Responden kami ialah murid tingkatan 4 dan 5 di dalam kelas yang terdiri daripada murid yang sederhana dan lemah dalam pencapaian mereka. Pemerhatian awal kami mendapati keputusan ujian kerja rumah dan cara mereka menjawab soalan yang diberikan nyata mereka menghadapi masalah semasa menulis karangan bahagian A. Berdasarkan latihan yang diberikan semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, kami mendapati mereka kurang mengetahui cara untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki oleh soalan. Terdapat segelintir murid tidak cuba menggunakan bahan rangsangan dan lebih gemar menggunakan idea mereka sendiri. Dan selain itu, melalui aktiviti soal jawab bersama dengan murid, kami mendapati ada antara mereka tidak memahami kehendak soalan, tidak memahami idea bahan rangsangan dan contoh yang hendak digunakan dalam penulisan perenggan isi karangan yang akan mereka hasilkan. Oleh itu, teknik orang lidi ini diperkenalkan bagi mengatasi masalah murid dalam menulis perenggan isi karangan. Isu keprihatinan atau fokus kajian. Berdasarkan ujian keputusan ujian 1, hampir keseluruhan murid belum mencapai aras cemerlang bagi karangan bahagian A kertas 1, iaitu memperolehi markah 16/30. Terdapat beberapa kelemahan murid yang kami kenal pasti. Yang pertama, murid tidak dapat menulis perenggan isi yang relevan dengan tugasan. Yang kedua, penggunaan kosakata umum dan tiada ungkapan menarik. Yang ketiga, murid kekurangan idea untuk menghurai, memasukkan contoh dan membuat kesimpulan perenggan. Yang keempat, murid tidak dapat mengenal pasti isi yang sesuai untuk dijadikan idea utama. Yang kelima, murid sukar memberikan peribahasa atau kata kiasan yang bersesuaian dengan contoh. Yang keenam, murid sukar menghuraikan isi dengan menarik dan matang sekaligus menyebabkan isi tidak dapat dihuraikan dengan jelas. Dan yang ketujuh, penulisan karangan bahagian A tidak mencapai jumlah batas perkataan yang dikehendaki, iaitu antara 200 hingga 250 patah perkataan. Objektif kajian kami, objektif umum kami adalah bertujuan untuk membantu murid-murid menengah atas menulis perenggan isi karangan dengan huraian yang jelas dan matang beserta dengan contoh, kosakata serta penegasan isi dengan menggunakan teknik orang lidi. Objektif khusus kami pula, yang pertama, meningkatkan kemahiran membina ayat idea utama karangan dalam kalangan murid. Yang kedua, membantu murid menggunakan peribahasa atau kata kiasan yang bersesuaian dengan contoh. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran menghuraikan perenggan isi karangan dengan jelas dan matang. Dan yang keempat, meningkatkan keupayaan murid untuk menghuraikan karangan yang ditulis sehingga menepati jumlah patah perkataan yang dikehendaki, iaitu antara 200 hingga 250 patah perkataan. Kumpulan sasaran dalam kajian kami ialah murid tingkatan 4 dan 5 dari kelas sederhana di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang. Seramai 65 orang murid telah terpilih, yang terdiri daripada 30 orang murid lelaki
dan 30 orang murid perempuan yang memperoleh markah pada aras memuaskan, iaitu markah kurang daripada 20/30 dalam penulisan karangan bahagian A. Pelaksanaan kajian. Tinjauan masalah kami. Yang pertama, pemerhatian. Kami telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sebelum dan selepas teknik orang lidi ini diperkenalkan. Sebelum diperkenalkan, menunjukkan murid kurang memberikan respon secara lisan ataupun bertulis apabila disuruh menulis perenggan isi. Walau bagaimanapun, selepas diperkenalkan teknik orang lidi dan dipraktikkan berulang-ulang, maka barulah murid-murid memberikan respon yang baik dan positif. Yang kedua, ujian pra dan ujian prof, ujian pos melalui 4 fasa. Minggu pertama, pada minggu pertama, didedahkan kepada murid-murid mengenai teknik orang lidi secara literal. Yang kedua, latihan pengukuhan dengan rangka persembahan telah diberikan kepada murid. Pada minggu yang ketiga, latihan pengukuhan dengan rangka persembahan telah diberikan kepada murid. Dan pada minggu yang keempat, ujian pos telah dilaksanakan kepada murid-murid yang sama namun menggunakan soalan yang berbeza dengan ujian pra bagi mengenal pasti pemahaman murid dalam mengaplikasi teknik orang lidi bagi menghuraikan perenggan isi yang matang dan jelas secara kreatif. Yang ketiga, soal selidik. Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid-murid yang terlibat untuk mendapatkan maklum balas daripada mereka berkenaan dengan penguasaan mereka dalam menulis perenggan isi karangan sebelum dan selepas menggunakan teknik orang lidi yang diperkenalkan. Analisis tinjauan masalah. Yang pertama, analisis pemerhatian. Menurut Abdul Jalil dalam kurungan 2001, kelemahan dalam penulisan murid-murid khususnya pada peringkat menengah atas menyebabkan mereka tidak berupaya menghasilkan karangan yang baik dan matang. Berdasarkan pemerhatian kami, setiap murid menghadapi masalah tersendiri dalam menulis perenggan isi yang jelas dan matang. Kami percaya bahawa teknik orang lidi ini merupakan satu kaedah alternatif untuk diaplikasikan oleh murid-murid dalam menghasilkan karangan yang baik dan matang. Hal ini terbukti. Teknik orang lidi ini suatu pembelajaran yang menepati tema Pak 21 yang bersifat maujud dan menyeronokkan serta berbanding dengan teknik hafalan yang kita laksanakan sebelum ini. Analisis keputusan ujian pra dan ujian pos. Ujian pra adalah ujian yang dilaksanakan sebelum teknik orang lidi diperkenalkan. Ujian pos pula adalah ujian yang dilaksanakan selepas teknik orang lidi diperkenalkan. Berdasarkan jadual yang kami perolehi, sebelum teknik orang lidi diperkenalkan, tidak ada murid yang memperoleh markah pada peringkat cemerlang. Walau bagaimanapun, selepas teknik diperkenalkan, terdapat 2 orang murid yang memperolehi keputusan pada peringkat cemerlang, iaitu markah di antara 26 hingga 30 markah. Dan pada peringkat kurang memuaskan, ujian pra 24 orang mendapat markah kurang memuaskan, iaitu 10 di antara 10 hingga 14 markah. Dan selepas teknik diperkenalkan, tidak ada seorang pun yang memperolehi keputusan kurang memuaskan. Sama juga dengan peringkat pencapaian minimum. Tidak ada seorang pun yang memperolehi keputusan pada peringkat pencapaian minimum selepas teknik orang lidi diperkenalkan. Berbanding sebelum teknik ini diperkenalkan, ada 3 orang murid yang mencapai keputusan pada peringkat pencapaian minimum, iaitu markah antara 0 hingga 9 markah. Analisis soal selidik. Analisis soal selidik terhadap penguasaan teknik orang lidi ini. Ada 5 item yang
di soal dalam soal selidik ini. Yang pertama, adakah anda tahu teknik orang lidi? Yang kedua, adakah anda tahu teknik orang lidi mempunyai 5 bahagian dalam penulisan perenggan? Yang ketiga, adakah anda tahu bahagian tangan kanan dalam teknik orang lidi merujuk kepada komponen huraian bagaimana? Yang keempat, adakah anda tahu kesimpulan kecil tidak perlu dimasukkan dalam teknik orang lidi? Dan yang kelima, adakah teknik orang lidi sama seperti teknik jari? Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, dapatan menunjukkan bahawa kebanyakan daripada responden mempunyai pengetahuan terhadap teknik orang lidi ini, iaitu sebanyak 72.6% bagi item nombor 1 berbanding 27.4% yang tidak mempunyai pengetahuan terhadap teknik orang lidi. Responden juga memberikan respon yang positif pada item nombor 2 hingga 5 dengan mencapai peratusan 90.8% untuk item nombor 2, 69.8% untuk item nombor 3, 75.4% untuk item nombor 4 dan 57.8% untuk item nombor 5. Dapatan kelima-lima item ini menunjukkan bahawa peratusan murid yang menjawab ya bagi setiap tahap pengetahuan terhadap teknik orang lidi adalah lebih tinggi berbanding dengan murid yang menjawab tidak. Pelaksanaan tindakan dan pemerhatian. Analisis soal selidik keberkesanan penggunaan teknik orang lidi. Ada 10 item dalam soal selidik ini. Item yang pertama, saya kerap menggunakan teknik orang lidi dalam penulisan karangan. Yang kedua, saya berasa sukar menulis perenggan isi sebelum teknik ini diperkenalkan. Yang ketiga, teknik orang lidi memudahkan saya untuk menulis perenggan isi dengan lengkap. Yang keempat, teknik orang lidi membantu saya untuk mengetahui struktur ayat yang memenuhi kriteria skema pemarkahan. Yang kelima, saya mempunyai inisiatif tinggi untuk belajar menulis karangan dengan adanya teknik ini. Latihan atau kerja rumah menulis perenggan isi dalam karangan lebih mudah difahami dan disiapkan melalui teknik orang lidi. Saya lebih berani mengajukan soalan kepada guru melalui teknik orang lidi. Item nombor 8, proses PDPC menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Item nombor 9, saya mendapat input pembelajaran yang banyak melalui teknik orang lidi. Dan item yang terakhir, yang ke-10, saya yakin bahawa markah bahagian A kertas 1 akan meningkat jika saya berjaya menguasai teknik ini sepenuhnya. Analisis soal selidik keberkesanan penggunaan teknik orang lidi berdasarkan kajian yang telah dijalankan dapatan menunjukkan bahawa kebanyakan daripada responden sangat bersetuju dengan keberkesanan penggunaan teknik orang lidi ini. Responden yang memberikan respon sangat tidak setuju adalah mempunyai peratusan yang paling rendah. Tindakan yang kami jalankan dalam kajian ini berdasarkan 3 strategi dan pelaksanaan. Yang pertama, secara individu. Yang kedua, secara berpasangan. Dan yang ketiga, secara berkumpulan. Pelaksanaan, tindakan dan pemerhatian melalui aktiviti perbincangan secara berkumpulan, iaitu 5 orang dalam satu kumpulan. Langkah yang pertama, setiap kumpulan diberikan 1 rajah teknik orang lidi beserta jadual panduan penggunaan teknik orang lidi, 1 set kertas majum, 1 set pen penanda warna-warni dan 1 set soalan karangan bahagian A. Langkah yang kedua, setiap ahli kumpulan berbincang dengan mencatat rangka pada ruang jadual penerangan penggunaan teknik orang lidi. Langkah yang ketiga, murid menulis rajah orang lidi di atas kertas mahjong yang disediakan dengan menggunakan pen marker berwarna-warni. Langkah yang keempat, dengan menggunakan teknik pembelajaran kooperatif iaitu round table, setiap ahli kumpulan menulis ayat yang dramatis di setiap bahagian orang lidi sehingga lengkap. Murid yang pertama menulis ayat yang lengkap untuk ruang kepala iaitu ayat apa. Murid kedua untuk ayat mengapa. Murid ketiga untuk ayat bagaimana dan contoh. Murid keempat ayat lengkap untuk ruang kaki kanan iaitu ayat kesan dan ayat kiasan atau kata menarik. Murid yang kelima menulis ayat yang lengkap untuk ruang kaki kiri iaitu ayat kesimpulan kecil. Langkah yang kelima,
Murid mewarna rajah orang lidi dan memurnikan hasil kerja. Dan langkah yang terakhir, langkah yang keenam, murid membuat pembentangan di hadapan kelas. Aktiviti perbincangan secara berkumpulan. Langkah yang pertama, setiap pasangan diberikan satu set rajah orang lidi beserta jadual panduan penggunaan teknik orang lidi. Satu helai kertas maju, satu set pen penanda berwarna-warni dan satu set soalan karangan bahagian A. Langkah yang kedua, setiap pasangan berbincang dengan mencatat rangka pada ruang jadual panduan penggunaan teknik orang lidi. Langkah ketiga, murid menulis rajah orang lidi di atas kertas mahjong yang disediakan dengan menggunakan pen marker berwarna-warni. Langkah yang keempat, dengan menggunakan teknik pembelajaran kooperatif iaitu rally table, setiap pasangan secara berselang-seli menulis ayat yang gramatis di setiap bahagian orang lidi hingga lengkap. Langkah yang kelima, murid mewarna rajah orang lidi dan memurnikan hasil kerja. Dan langkah yang terakhir, langkah yang keenam, murid membuat pembentangan di hadapan kelas. Pelaksanaan yang ketiga melalui aktiviti latihan individu. Langkah yang pertama, guru memberikan satu set rajah orang lidi beserta jadual panduan penggunaan teknik orang lidi dan satu set soalan karangan bahagian A. Langkah yang kedua, secara individu, murid melengkapkan rangka pada ruang jadual penerangan penggunaan teknik orang lidi. Langkah yang ketiga, murid menulis ayat yang gramatis pada setiap bahagian orang lidi pada rajah orang lidi yang telah disediakan. Langkah yang terakhir, iaitu langkah yang keempat, murid menyalin semula ayat pada rajah orang lidi ke dalam bentuk perenggan isi karangan di dalam buku latihan. Refleksi kajian. Peningkatan hasil kerja murid. Setelah melaksanakan semua aktiviti yang dirancang, prestasi murid menjawab soalan diukur daripada pemeriksaan buku latihan, lembaran kerja, markah penilaian ujian dan peperiksaan yang dijalankan. Kami mendapati bahawa murid mudah faham dan mempunyai idea yang matang untuk menulis perenggan isi karangan dengan menggunakan teknik orang lidi. Yang kedua, murid bermotivasi untuk menyiapkan sekurang-kurangnya satu perenggan isi dengan menggunakan sekurang-kurangnya 5 ayat yang diperlukan bagi setiap bahagian rajah orang lidi yang disediakan. Yang ketiga, murid akan berusaha untuk menggunakan penanda wacana, peribahasa, tata bahasa yang tepat dan ayat yang gramatis dalam penulisan karangan mereka. Yang keempat, murid akan berusaha menyumbangkan idea dalam perbincangan dan menggunakan kreativiti sendiri untuk menulis rajah orang lidi dan menggunakan pen penanda yang berwarna-warni di atas kertas mahjong atau buku latihan. Yang kelima, murid dapat menulis sekurang-kurangnya satu perenggan isi karangan dengan huraian yang jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai. Dan yang terakhir, yang keenam, murid akan memperoleh markah yang lebih baik dalam kertas satu bahagian A semasa menduduki peperiksaan. Cadangan untuk kajian seterusnya. Kajian ini dijalankan untuk melihat kesan pendekatan teknik orang lidi ini terhadap proses penulisan isi karangan dalam karangan murid-murid menengah atas. Oleh yang demikian, dicadangkan kajian lanjutan diadakan untuk mengenal pasti keberkesanan teknik ini terhadap penulisan isi karangan dalam kalangan murid-murid menengah rendah dan sekolah rendah. Kajian ini juga menunjukkan bahawa murid-murid menengah atas berjaya mengikuti pembelajaran penulisan ini melalui teknik orang lidi serta dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam penggunaan kosakata yang pelbagai di dalam isi karangan mereka. Oleh yang demikian, dicadangkan kajian lanjutan ini kepada murid-murid menengah rendah dan sekolah rendah untuk melihat sama ada murid tahap yang lebih rendah boleh mendapat manfaat daripada teknik orang lidi ini dalam menghasilkan isi karangan yang baik dan kreatif. Orang lidi ini boleh dikembangkan lagi menerusi dikomersalkan menjadi kit orang lidi. Di dalam kit orang lidi ini disertakan semua bahan seperti kad rajah,
orang lidi, panduan penerangan teknik orang lidi, jadual panduan penggunaan teknik orang lidi, satu set penanda warna-warni, tiga set soalan karangan bahagian A dan tiga set soalan karangan bahagian B. Kit ini menunjukkan keistimewaannya seperti mudah untuk dibawa kerana semua bahan tadi disimpan dalam satu kotak yang bersaiz kecil. Ini adalah gambar semasa penggunaan inovasi teknik orang lidi. Sekian, terima kasih.